Halo, selamat pagi. Welcome to kita punya Deepavali Open House Showroom Event. Hari ini kita ada itu Deepavali punya Open House Showroom Event. So, selamat Happy Deepavali dulu. Okay. Hi, morning. Selamat pagi semua. So, kita tadi itu Volkswagen Ipoh. Volkswagen Ipoh. Saya ialah Elson. Okay, dari Volkswagen Ipoh. So, ingat hari ini ialah kita punya Deepavali Open House. So, minta tolong share dan like untuk dapat promosi yang kau-kau untuk hari ini. Okay. So, sebelum kita start, okay, ini yang kita punya baru punya showroom. Baru punya showroom. Actually, kita ada post minggu yang lepas. Kita sudah di showroom baru kita. So, ini yang showroom baru kita. Boleh nampak? Volkswagen Ipoh. Mana besar, mana panjang. Okay. So, service center. Dan kita punya showroom. Ada di sini juga. Okay. Mana kita punya baru punya showroom. Okay. Ada di belakang yang lama punya showroom sahaja. You just go straight. Sampai belakang, you boleh nampak di kiri. Ini yang kita punya baru punya showroom. Okay. Bagi tengok dulu. Ha. Ini yang kita punya service center. Kita punya pasar, kita punya showroom yang baru, showroom yang baru. Okay, so hari ini sangat penting kerana ini bulan yang 11, November. What's so special untuk 11? Memang yang Double 11 lah. Okay, next week ialah Double 11 punya event. Okay. Selalu orang pun tahu Double 11 mesti ada banyak promosi. Dan sekarang year end juga. Okay. Dan ada banyak promosi yang hebat. Dan lagi kita sekarang masih ada 0% punya SSD. So jadi itu saving yang lagi cantik, lagi berbaloi untuk beli kereta sekarang. Okay. So hari ini sebelum I start, pun sekali lagi I nak ucapkan Happy Deepavali to in semua kawan saya yang India. Okay. Okay, so kita sekarang masuk showroom. Hari ini memang kita ada yang best buys of the month. Apa yang kita punya best buy of the month? Definitely yang kita punya Tiguan. Ya, yeah, ini yang kita punya SUV. Yang kita punya hot selling vehicle. Ini memang boleh drive punya kereta. Memang boleh pakai punya kereta. Ini di whole world boleh total unit 6 million unit. Memang ada banyak orang suka untuk SUV ini. Bagi you tengok dulu untuk kereta ini. Ha. Ini Tiguan. So ini Tiguan all space. Ialah Fly Plus 2. Okey, terima kasih atas semua yang sudah masuk ke live kita. Okey, minta tolong share dan like untuk dapat yang promosi yang hebat, yang gau-gau. Yang ini yang kita Atun. Ha. Ini yang kereta yang terbaru. Uyo. Nampak sangat sporty, sangat muscular dan sangat ini yang ini kopi kita.
Bagi tengok dulu dalam. Okay, dah tengok dia ada frameless punya. Okay, frameless sangat-sangat sporty. Okay, wow, ini racing punya kerusi. Kan boleh nampak ada itu ambience lights. Tak tiga, 30 warna punya pilihan. Hey, dan ini rim betul-betul cantik. Wah, mana sporty man. Okay, ini align. Coupe, kenapa kita panggil coupe ataupun kita panggil fastback? Kerana selalu di sini dia slope macam ini, slope down. So dia lagi nampak macam sportback. Dan buka, dia pun buka sekali dengan itu cermin belakang. So nampak sangat sporty. Dan lagi ada space yang banyak juga. Oh, you tengok ini, confirm boleh ledak barang banyak. Dan ada power boot juga. Tekan button ini, dia boleh tutup. Tapi ini just bagi you tengok dulu. Ah, tapi memang kita best buy ialah Tiguan kita. Hari ini kita akan explain tentang ini Tiguan kenapa sangat berbaloi. Kerana biasa ini kereta ini sekarang ialah CKD. Last time ialah CBU. Masa CBU harga mahal, lebih kurang 200 lebih. Tapi sekarang kerana dia CKD, buatan di Malaysia, pasang di Malaysia, jadi dia punya harga baru 165,000 sahaja. Jadi dia punya harga lebih kurang sama dengan kenderaan Jepun. Ini jadi banyak orang pun banyak suka kita punya Tiguan. So hari ini saya akan introduce saya punya salesperson, okay, Syami, untuk explain tentang kereta ini. Selamat pagi. Okay. Hari ini kita akan sembang sedikit berkenaan dengan Tiguan 1.4. Oh, 1.4. All space. Apa itu masuk all space? Dia 7 seater. So kita tengok dulu dari segi harga sekarang memang harga kereta sahaja RM165,000. Tapi jangan risau, harga ni kita ada lagi special price nak bagi. Eh, betul. Saya boleh jumpa sama your boss, boleh bagi lagi special price. Deepawali, Deepawali open house mana kan. Sampai kita end year promotion pun kita dah start. Kita start awal. So jangan risau, kalau datang sekarang mesti dapat rebate yang engineer punya. So okay, kita tengok dulu kereta. Okay, kereta dulu. Makna katakan you nak lagi berbaloi, lagi banyak saving, sekarang yang masa yang paling penting. Mesti datang sekarang cepat-cepat, sebab kalau nak tahu Tiguan ni tak sampai bulan 12 selalunya stock dah habis. Jadi kalau kata dah habis, masuk balik bulan 1 nak tunggu lama lagi kereta. So kalau boleh cepat-cepat datang. Dan kat buat masa sekarang warna pun dah limited. Ada beberapa color saja yang tinggal. Jadi cepat-cepat datang. Saya terangkan dulu sedikit dia punya promotion dulu sebelum kita start kereta. Okay. So jadi apa yang kita tengok dekat sini, kita ada bagi 5 tahun unlimited mileage. Yang ini ada setengah model yang bagi 5 tahun tapi dia ada limit, dia bukan unlimited. Dia 100,000 km sahaja. Macam kami selagi 5 tahun, tak kisah berapa pun dia punya mileage, boleh datang. So, tengok juga part apalah. Okay, kemudian kita ada bagi 3 years free maintenance. Yang ini free service lah, senang kata orang kapal free service lah. Label, oil, spare part, everything free. Datang tak perlu bayar seringgit pun. Cuma dia ada mileage. Mileage dia setiap kali 15,000 ataupun 1 tahun yang mana sampai dulu. So 3 tahun ataupun 45,000 lah. Jadi kalau nak faham lagi boleh datang jumpa saya ataupun mana-mana sis. Ini yang kita yang paling handsome punya, Syami. Ada lagi handsome. Okay, so dari segi lain kita ada bagi 5 tahun premium roadside assist. Ini bantuan atas jalan andai kata berlaku accident ataupun apa-apa kerosakan. Contoh tayar pecah pun saya pernah bawa tayar serang dan tayar pecah. Saya call, dia orang akan datang untuk assist kita.
Wah, bukan kata saya tak pandai tukar, tapi nak try tengok dia punya function macam mana. Okay. So tu dari segi promotion lah, dari segi rebate kena datang jumpa dulu lah, tak boleh sembah dekat sini. Nah, datang. Baru nampak sikit ada usaha dekat situ. So okey, kita start daripada depan. Okay, depan. Ready. So kalau kita boleh tengok. Okey. So kalau kita boleh tengok sekarang lampu. 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 Oh, kita punya handsome dia nak buka lampu dulu bagi tengok. Oh. Wow. Jadi kita boleh tengok sekarang dari segi lampu kita ada BRL dengan lampu yang sangat comel dan sangat powerful bila di sebelah malam. Sangat-sangat terang, takkan bagi masalah pada orang, contohnya abang ipar saya ada pakai. Lampu dia memang sangat-sangat terang walaupun dia dalam keadaan rabun pun malam memang tak ada masalah. Kemudian bila tengok sinar dia sangat cantik. Dengan kita ada bagi fog lamp. Fog lamp ni masih lagi warna kuning, tetapi ada sebab kita bagi warna kuning. Sebab daylight ni walaupun kita nampak cantik, bila waktu hujan dia akan jadi nampak susah sikit untuk kita tengok hadapan. Jadi fog lamp ni akan membantu anda. Sangat-sangat membantu. So kita ada bagi fog lamp. Alright. So ni dari segi lampu, lampu pun dah memang up to date. Alright. Kemudian boleh tengok dari segi dia punya bentuk. Bentuk dia senang kata tak tenggelam di zaman lah, evergreen lah. Kalau tengok dalam masa lagi 5 tahun pun still lagi okey, still lagi nampak macam kereta yang baru. Dia tak, dia kita ikut yang design, bukan old school punya. Ini baru punya design. So dalam masa 5 tahun masih lagi cantik. Kemudian okey, dari segi lain kita tengok pintu, kemudian boleh tengok tayar. Okey, tayar kita bekalkan tayar Hancock 18 inci dengan rim baru. Kalau biasa tengok sebelum ni Ospace, kita bagi rim yang lama. So ini kita akan bagi rim baru. Nama rim dia ialah Niza. Yang sebelum ni kita bagi Kingston untuk 5-seater. So tak ada apa-apa penambahan duit. Kita bagi kereta yang paling baru dengan rim yang baru, dengan lampu semua yang baru, tanpa sebarang penambahan duit. Kemudian saya nak beritahu, dari segi colour kita tak ada tambah duit. Kalau contoh you nak ambil warna biru ke, you nak ambil warna apa sekalipun, harga tetap RM165,000. Ada setengah model yang bila nak colour yang lain kena tambah dalam RM5,000, RM3,000 macam tu. So macam kami bagi sama rata semua. So tak ada masalah di segi colour, cuma kena cepat lah, jangan lambat lah. Betul-betul, right. Kerana ada banyak brand, no? Special colour selalu ada tambahan punya. Betul-betul. RM5,000, RM3,000, RM5,000 macam betul-betul. Macam kami semua, kita ada 5 colour. So yang ni deep black, kita ada pure white, kita ada sea blue, kita biru, ada biru. Platinum, ya, biru, platinum grey, dengan one more thing, pirate silver. Pirate silver. So colour semua memang sangat cantik, tak ada masalah dari segi colour. Memang ikut colour semasa lah, colour sekarang yang update lah. Okay. Kemudian kita tengok dari segi belakang. Sebelum kita pergi ke dalam, kita tunjuk belakang dulu. So ini yang saya maksudkan dari segi lampu yang baru. So kalau tengok lampu yang baru ni fully LED. Sangat. So apa dia yang beza dengan lampu punya, tengok dia ada macam pattern sikit dekat sini. Anda boleh tengoklah kalau anda. Wah, katakan tengok. Malam sangat cantik. Yes, malam sangat cantik. Nanti malam kita jumpa pula. Tapi bukan dekat sinilah. Sekarang pun rasa sunah sangat identiti tinggi. Yes. Suat tau ini ya, confirm suat tau ini yang Tiguan. Betul. Betul. Okey. Bila dah tengok lampu kedua-dua side, kita tengok dari segi bonet. Bonet. Kita tengok bonet dulu. Baru kita pergi dalamnya. Kita tengok dari luar. So ini kita pakai electric light. Power boot lah senang kata. Ada satu reverse cam juga. Yes, ada reverse cam. Sekejap lagi saya tunjuk reverse cam ni. So tekan. Automatically. Okay, sebelum tu kita boleh tengok, kita ada soft cap. Okay, andai kata contoh saya turunkan kursi. Sangat besar. Yes, bonet sangat-sangat besar. Tapi kita try naik dulu. Sampai nak naik pun senang, nak turun pun tak ada masalah. So tarik. Wah, sekarang sini pun sangat besar juga. Wah, sini. Ini sekarang 230 liter. Susah nak cakap, tapi kejap saya tunjuk satu demo. Oh, dia nak. Kita punya handsome nak tunjuk, dia nak demo. Apa dia demo? Wow. Apa dia demo? Alright.
Oh, bawa satu luggage bag untuk demo. Wow, okay. Wah, ini sangat penting kerana I pernah pergi tengok brand yang lain. Selalu 7 seater, dia memang luggage bag pun tak boleh masuk. Wah, sekarang ini pun boleh masuk. Boleh muat 2 luggage dekat sini. Kebiasaannya untuk all space, boleh tengok sendiri pada brand lain, mungkin hanya 1. Dan yang ni kena pakai bag biasalah, tak boleh letak luggage. So sangat-sangat kecil. Untuk yang ni sangat besar lah, 230 liter sangat-sangat besar untuk spek 7 seater. Alright, so saya turunkan dulu. Kita turunkan kerusi pula. Okay. Nak turunkan kerusi lagi, tengok. Kita turunkan kerusi pula. Wah. Ini sepatutnya bukan panggil all space. Kerja keras sikit untuk anda. Tak apa, okay. Tak ada masalah, kami tolong anda. Senang. Alright, so nak turunkan senang je. Ni ada kulit. So tolak saya. Oh, terus tekan dan tolak. Simple. So sekarang kalau kita tolak, saiz dia akan jadi 700 liter. Tahu. 700 liter. Sangat sangat. Tidur pun boleh. Oh. Boleh tidur. Tapi sekarang saya kerja, saya tak boleh tidur. Okay. Alright, so kalau tengok dekat sini, oh biasanya kita ada bagi torchlight, tapi tak apa. Nanti kalau kata anda datang ke showroom, kita akan tunjuk kepada anda. Ya, ini portable punya. Yes, portable. Boleh pakai untuk solo ataupun boleh pakai untuk solo. Betul lah. Kemudian kat sini ada soft cap. Anda kata kita dah buka yang ini, kita boleh letak dekat sini. Kemudian kita tengok sebelah bawah ni. Oh, apa ni? Ini andai kata kita buka kerusi ni jadi 700 liter, kita ada bekalkan satu penutup. So penutup. Boleh pasang. Boleh pasang di sini. Boleh pasang di sini. Oh, pakai tutup atas lah kan? Yes, boleh boleh tutup atas supaya kalau kata kita tutup bonet ni nanti, orang tak nampak api. Betul. So for safety jugalah. Kemudian boleh tengok dekat bawah, kita memang bagi spare tire. Boleh cuba demo macam mana spare letak? Bagi handsome demo, tengok macam mana tutup. So letak ini barang, jadi dia boleh ada privacy sikit lah, supaya orang lain tak nampak apa yang you letak di belakang. Kalau you memang tak pakai, okay, ini barang boleh simpankan dalam. Okay. Macam ini. Oh, okay. So barang yang letak di bawah, orang tak nampak lah. Ini kita boleh letak balik. Tak nampak. So bila kita tutup bonet, dia boleh tengok sama yang di. Tutupkan dan tengok itu jermin. Ya, terus tak nampak. Ui, betul. Terus tak nampak. So kita tengok, kita buka pintu ni. Terus tutup dan tak nampak apa yang ada di sebelah belakang. So safety. Dia boleh jadi 7 seater, dia boleh jadi 5 seater. Alright. Tempat pun sangat luas. Size. Kalau anda kata saya turunkan kerusi ni pula. Saya turunkan kerusi ni, kita boleh turun habis. Kebanyakan model tak boleh turun habis kerusi ni. Tak boleh turun flat terus. Kemudian kerusi ni dia boleh patah 3. Maksud saya patah 3. Okey. 1, 2, 3. Wow. Boleh patah 3. So misal kata kalau you nak duduk belakang tadi, rasa macam kaki you panjang sikit. Ini kita stay bagi orang lain duduk. Sini boleh menunjuk kaki. Boleh keluar kaki. Ataupun kalau bawa benda-benda yang panjang, dia boleh masuk sampai sini. So anda kata saya turunkan 3-3 kerusi ni, dia punya saiz akan jadi 1775 liter. Oh, so kereta ni, kalau kata you sekarang kan musim percutian, you tak ada hotel nak duduk, boleh buat dia jadi hotel juga. Oh, kerana sangat besar. Boleh tidur, yes, sangat besar. Sangat-sangat besar. Alright. So jom kita masuk dalam dulu. Oh, masuk dalam. Kita masuk dalam. Depan. Yes, depan dulu. Okay. Kita cuma tengok apa kita punya handsome. Dia boleh bagi tahu kita. Okay. So ini just sebel sedikit lah, sebab saya buka kereta ni dalam showroom. Jadi ada banyak customer yang tunggu. Jadi untuk elakkan ada bau-bau yang kurang menyenangkan, kita tak boleh nak start engine lah. Jadi sebel sedikit saya nak tunjuk dari segi steering. So steering biasa, leather.
Ni boleh tengok pada panel steering kita ada cruise control, dan yang ini panel untuk kita handle apa yang ada pada digital cockpit. Oh, digital punya. Sekejap ah. Wah. Ini buka punya start pun dah nampak cantik, oh. Premium. Betul. Bila kita buka, belum start lagi dah nampak premium. So ini apa yang ada dekat sini, kita boleh handle apa yang ada pada digital cockpit. Dari dia limiter lah. Okay, selain daripada tu, kita pun ada pedal shifter. Sebab kereta ini, saya lupa shifter. Nak terangkan sikit. Kereta ini spek dia 1.4 turbo. Dari segi horsepower dia 150 dan dia punya torque 250. Dari segi transmission dia 6-speed wet clutch DSG, direct shift gear. Jadi kalau tengok, kalau siapa yang tahu DSG, kita confirm akan dengar je DSG, kita tahu ini performance punya car lah. Beli Volkswagen mesti yes, because of beli DSG. Pun memang dah ada, mesti confirm dapat DSG punya. Ok, boleh tengok dekat sini. Okay, kalau ada lock dia on. Ok, so dekat sini pun kita ada 8.2 inci infotainment system. So apa yang ada dekat sini, mudah saja. Kalau anda pengguna baru sekalipun, sangat mudah untuk anda faham apa yang ada pada infotainment system ni. Dia punya size pun tak besar, tak kecil, cun-cun lah, cantik-cantik. Boleh buka semua, so boleh tengok dekat sini. Ada radio, apps connect. Apps connect kita tak minta tambah duit lah. Ada setengah model yang kita kena minta, dia kena bayar RM1,200 sekarang free untuk dapatkan. Untuk kami sekarang, kami bagi free saja, tak perlu tambah-tambah duit. You beli kereta, you dapat. Simple. So dari segi lain, aircon kita pakai 3-zone control. So 3-zone control means kalau kata your wife tak tahan sejuk, you okay saja. Okay, sebelah sini boleh set lain. Sebelah sini boleh set lain. Sebelah sini you boleh set suhu lain. Sebelah belakang pun ada button juga. Kejap lagi kita pergi belakang, saya tunjuk apa yang button. So 3-zone control, you takkan gaduh lah dengan you punya wife. Takkan gaduh punya lah. Okay, kalau andai kata kereta ni, kalau contohlah you berhenti sekejap untuk isi minyak, kita ada function yang kita panggil rest button ni. Bila you tekan dia, sekarang tak boleh lah, nantilah saya akan tunjuk. Tutup dulu. So you tengok, kalau kata I tekan, kena start dululah. Kena start dulu, dia kena running dulu, baru ada charge. Kalau kata you mati engine, your husband pergi bayar isi minyak, you tekan rest button ni, akan ada sedikit aircon yang keluar lah. Bukan dalam masa lama lah, sekejap saja, cukup-cukup untuk you isi minyak semualah. Tunggu, so orang, orang yang tunggu kat dalam, ada anak kecil sedang tidur ke, tak diganggu lah. Okey lah. Alright, so apa lagi? Saya minta maaf kalau saya lupa sebab gugup sikit nak bercakap dengan anda semua. Alright, dari segi lain boleh tengok gear knob kita pun quite okay. Sebab benda ni standard, tak ada masalah, janji dia boleh pakai saja. Kemudian untuk design yang baru, kita bagi Type-C punya USB port. Ini Type-C fast charging punya USB port. So jangan risau, phone anda memang boleh charge dalam kadar segera. Okay, push start button kita di sini. Biasanya untuk Japanese car ataupun lain-lain, dia akan letak di bahagian kiri dan kanan. Kami punya di sini. So sangat mudah lah. Tak perlu anda tercari-cari. Kemudian yang ini kita punya handbrake. Handbrake kita dah pakai teknologi, kita dah tak pakai macam dulu yang susah nak tarik tu, setengah perempuan susah kan nak tarik semua. So ini just tekan untuk turun, untuk jalan. Kalau nak parking, tarik. Premium. Yes, premium. Kemudian kita ada bagi function auto hold. Kemudian yang ini reverse camera. So boleh tengok. Reverse camera. So anda kata you masuk saja reverse, gear reverse automatic akan buka reverse camera. So dekat sini you boleh tengok okay, ni bonet kereta, you boleh tengok dinding dekat sini. So senang untuk you budget, tak susah lah. So selain daripada tu, kita ada juga bagi park assist. Park assist, ini pun kita boleh pakai juga, memudahkan anda semualah. Alright. So selain daripada tu, kereta ni ada 6 airbag. So saya nak terang sedikit, serba sedikit lah, just ringkas saja. Kita ada satu safety features yang kita panggil ICRS, Intelligent Crash Responsible System. So kereta ni, andai kata you berlaku accident, first thing, dia akan cut fuel pump. Umpama you tutup engine, jadi automatic bila you tutup engine, kereta tak berjalan dan minyak pun tak sampai ke engine. Jadi tak ada kebakaran akan berlaku. Dan
lebih selamat lah. Kemudian kedua, dia akan automatic buka double signal. Automatic? Yes, automatic. Okay. Automatic, dia akan buka double signal. Dan yang ketiga, dia akan unlock pintu. Kalau kata you tengah drive, dia lock. Bila you accident saja, automatic dia akan unlock. Automatic dan, juga? Yes, automatic. Okay, function ni sangat berguna pada kita. Sebab kalau you fikir normally eh, kalau you accident, you ada masa tak nak tutup enjin? Oh, tak ada. Elakkan daripada kebakaran. You ada masa tak untuk tekan ni? Betul. Tak ada masa. Tak ada. You ada masa tak untuk unlock pintu? Betul juga. So, ini mungkin semua kita kan, pun sepengsan. Yes, betul. Kita dalam keadaan takut, jadi kereta tolong bagi kita rasa macam, okay, safe. Walaupun dah berlaku accident. So, kalau kata pintu ni, dia unlock, automatic kita boleh keluar sendiri ataupun orang luar mudah untuk selamatkan kita dalam keadaan yang segera. Betul, betul, betul. Yes, betul. Sebab kita kalau accident automatic, kita punya breathing semua dah tak boleh control. Jadi, boleh menyebabkan kematian dan chance untuk hidup tu sangat-sangat rendah lah. Ini seber sedikit. Selain daripada tu, last kali kita ada 6 airbag tu lah. Airbag confirm akan keluar kalau berlaku hentaman yang sangat kuat. Ini normal untuk semua kereta. Alright. So, semua kereta Volkswagen sahaja kan? Ya, semua kereta Volkswagen. Untuk semua kereta, semua sama saja. Tapi so, ini kereta lain sekarang tak ada lagi lah kan? Betul. Kereta lain belum ada lagi lah. Patent lah, patent. Tengok patent juga lah. So, sekarang saya tak cerita pasal lain kereta sangat. Saya cuma nak tunjuk kelebihan pada kereta saya. Kemudian, you boleh bandingkan lah. Sebab kita punya polisi dekat sini, kita tak burukkan lain punya brand. Betul, kita betul. Tunjuk kelebihan pada kita punya kereta. Best salesman. Yes. Best salesman. So, kalau kata you nak lebih terperinci, better you datang. Better experience than explain. So datang you bila, test ride. Yes, you datang test ride. You tak beli tak apa. Tapi confirm you datang test ride, confirm you akan belilah. You jumpa saya, confirm you beli punya. Jangan risau. Sini sales consultant semua yang terlatih punya. Ada international basic training punya. So, itu seber sedikit selingan lah. Alright. So, kalau untuk dari segi lain, kita punya power window, kalau you nak tahu, walaupun kita dalam keadaan bergerak, you tekan dia auto, you naik pun dia akan auto. Ada setengah kereta yang kita kena hold dia. Waktu you tengah drive kan, you turun tingkap habis, you kena hold. Baru dia naik sampai atas. Makna kena hold, tak boleh stop. Yes, tak boleh stop. Kita boleh tekan je dia, you boleh focus drive. Dan kalau kata you nak naik pun, you tak payah nak tekan lama-lama macam ni, tak payah. Kita tarik sekali saja, automatic. So, kita supaya kita lagi boleh fokus. Yes, sangat mudah. Memudahkan kita dan kita boleh fokus dengan driving. Alright. So, kalau dari segi lain, jom kita tengok sebelah belakang. Belakang, right? Okay. Tutup dulu. Nanti dia. Tak boleh tengok nanti kan. Itu suhu. Oh, yes. Kita belakang tengok. Sini pun ada lampu juga, tengok. Ini yang ambience light. Katakan malam sangat cantik. Okay. Baru perasan ada lampu dekat sini. Itu saya nak tunjuk sebentar lagi. Okay. Tutup dulu. So baru kita boleh nampak. Okay. Untuk kereta kita, sangat satu, luas juga. Kita ada lampu di sebelah kaki. Supaya kalau malam kita jalan gelap, barang jatuh senang. Nak cari. Yang kedua, ada satu lagi ambient light dekat sini. Nanti kalau macam malam, you boleh nampak lah ambient light. So, ini boleh menaikkan you punya Atmosphere. Yeah, so you drive dalam keadaan happy lah. Lampu semua ada kan, happy lah. Kemudian, okay, you boleh tengok dekat meter sekarang. Tadi I lupa nak tunjuk. Okay, kita ada tire pressure punya monitoring system. Jadi, ini lah, andai kata you punya tire pressure kurang ke, minyak nak habis, minyak hitam kurang, semua dia akan mention dekat situ. Semua dia akan mention dekat situ. So, tak ada masalah lah. Alright. Okay, yang tadi yang masukkan 3 zone control tu. So, boleh tengok depan, kat depan. Sini belakang you boleh adjust sendiri turun dan naik. Tengok. Yang tadi bagi tahu 3 zone kan? Yes, 3 zone. 1, 2, 3. Belakang pun kita ada bagi juga Type-C punya. Betul, USB banyak port. Kereta di belakang ada aircon. Tapi dia tak boleh tukar itu suhu. Yes. Tapi sekarang ini boleh tukar suhu. Untuk Volkswagen kita bagi kemudahan. Tak perlu bapak dekat depan betul. Dengan drive. Sejuk. Tekan. Panas sikit. Kalau dipanas boleh tukar ke sejuk betul. Sikit. Alright. Kemudian dari segi aircon. Okey, saya pun nak cakap. Ketinggian saya 182. Ini orang mana tinggi. Betul-betul.
Nampak macam pendek. Okay, you tengok food space. Banyak. Food space sangat luas. Walaupun saya ni agak tinggi, you tengok dari segi atas, ada lebih kurang sejengkal lah. So you, dan kerusi pun kalau you tengok, tak terlampau straight tau. So untuk boleh orang adjust. Tinggi macam saya, ini boleh adjust lagi. Ini boleh adjust lagi. So orang tinggi macam saya, kalau you jalan KL lama-lama, akan jadi sakit badan. Tapi kalau kedudukan kerusi macam ni, betul-betul. You tarik pula ni, wah, happily boleh tidur. Ini macam bos. Okay, saya mau tidur dulu lah. Okay, alright. Selain itu kita ada ini untuk apa? Coffee lah. Kalau you ada coffee ke? Armrest belakang. Kalau tak cukup coffee sini, you kuat minum coffee punya. Sini pun kita ada bagi lagi. Sini pun kita ada bagi lagi. So ini serupa you naik, serupa you naik aeroplane lah. Semua ada. Tapi kalau tengah drive, you jangan makan lah. Nanti habis semua kancong. So tempat letak air ada. Kalau kata you nak main iPad, boleh turun, dia ada label. So yang ni boleh tengok TV, boleh tengok movie, handphone. Untuk long drive, long distance ni, ya, handphone tak payah pegang lah. So you tengok, I letak saja. Happy, tak payah tengok. Seronok. Ya, sangat seronok. Tak penat tangan nak pegang lah, senang kata. Kemudian kalau you tengok tepi, dari segi tepi ni, tempat letak air sangat luas. Tempat letak air sangat sangat luas. Kadang-kadang belakang tak boleh letak air. Biasa kita boleh letak air botol yang 150 liter yang kecil saja. Untuk ini yang besar punya boleh letak. Oh, besar pun boleh letak? Yes, boleh letak yang besar punya. Sebab you tengok size dia sangat besar. Betul-betul. Biasa biasa kereta MPV ke pun letak. Yes, memang. Botol yang kecil saja. Confirm punya. Okay. Dari segi lain, lampu sebelah dalam semua kita pakai. Ini kita tengok depan. Sudah tutup. Sudah tutup. Alright, sudah tutup. Sorry. Saya tak boleh. Tapi ini memang fully LED lah. Ini LED. Okay, kemudian kita pakai premium punya leather seat. Premium punya leather seat dengan design yang sangat-sangat cantik. Ini dalam masa 5 ke 7 tahun, kalau you potong dengan pisau, saya tak boleh cakap dia boleh tahan lah. Tapi kalau kata you bawa elok-elok macam orang normal bawa kereta, ini leather seat sangat-sangat lama boleh tahan. Color dia tak akan pudar. Ini antara leather seat yang termahal lah. Vienna leather. Vienna leather. Ya, Vienna leather. Okay, kalau tengok dari segi atas roof, dia punya sunroof. Okay, sepatutnya dekat untuk Euro spec memang ada sunroof lah sini. Tapi Malaysia spec panas, tak payah ada pun tak apa. Tapi kita tukangkan pada compartment untuk letak barang. So kira sangat banyak lah, boleh letak. Yes, ada dua compartment dekat sini. Ini kecil sikit. Ini boleh letak. Cuma mata lebih apa. Dompet you pun boleh letak sini. Phone pun boleh letak sini. Phone pun muat. Tak ada masalah. Phone punya size pun muat. Jadi banyak space lah untuk you. Banyak sangat-sangat. Ini bukan banyak. All space, more space. Ini more space. Space. Dia sudah bagi nama. Nanti saya cakap siapa yang saya punya boss lah. Alright. Untuk armrest depan pun ada juga. You nak panjang sikit ke? Kalau tangan you panjang, you boleh tarik. Boleh tarik. Dia ada dua level lah. Saya memang suka lah. Ini memang saya sangat suka. Setengah kereta kan kita nak kena pergi beli dekat kedai aksesori one stop contohnya, untuk pasang armrest yang manually. Ini tak payah. Ini terus kita bagi dengan ada space untuk you letak apa-apa barang lah. Boleh letak barang. Yes. Sangat luas jugalah untuk ini. Kemudian dari segi lain, saya rasa you boleh tengok satu lagi barang. Ini kereta, dia boleh adjust kerusi. Depan. Nampak? Depan. Flexible lah. Flexible. Kalau macam ni duduk pun, okay. Okay lah, macam ni pun okay. Belakang boleh jadi luas lagi. Ada ruang lagi tu. Yes, kalau you tengok, dari segi kereta di dari luaran, you akan nampak dia kecil. Tapi you masuk dalam, you tengok sendiri. 182 punya orang tinggi ya. Punya orang macam ni boleh duduk. Betul. Steady. Sangat steady. Betul. Sebab kerusi depan tadi pun saya duduk. Saya adjust ikut saya punya ketinggian. Ini ya, pun eh. Tahu, tahu, tahu. Selalu sami, selalu pun mahanya tinggi, mahanya panjang punya. Alright. Okay. So, dari segi dalaman, luaran semua, saya rasa dah okay. So, jom kita luar. Tengok luaran sikit, pusing-pusing sikit. Lepas tu, saya nak bagi tahu you apa yang you akan dapat. Kereta lah sebuah sedikit. Walaupun tadi dah terang, kita just nak remind untuk pelanggan yang mungkin baru tengok ke. Cepat.
reminder pada pelanggan yang baru tengok sekarang ni, kita saya tengah live di page Volkswagen Info. Okey, kalau you nak tahu lebih lanjut, sekarang kita ada buat sedikit promosi untuk end year plus dengan Deepawali punya. Sekarang masih ada itu SST yang SST ada extension kan? Kita ada bagi lagi SST redemption. So you punya keuntungan ah, beza dengan next year. This year ada SST, ada end year punya promotion. Kereta confirm, kereta baru 2021. You jangan risau, memang memang kereta tak ada. You boleh tengok dekat grant nantilah, kereta tipu punya. Kemudian dari segi lain okay, dari segi lain untuk instant punya promotion, kita ada bagi RM4,500. Untuk e-showroom kita bagi RM3,500. Kalau anda kata anda ada kereta nak trade-in, kita tambah lagi RM3,000 mengikut model lah. So untuk trade-in, you kena datang dulu bagi kita tengok kereta, tapi confirm lebih tinggi berbanding harga di luar. Tinggi dalam RM3,000, macam RM3,000 pun siapa nak bagi you. Sekarang punya promosi macam pun boleh sampai RM10,000. Up to RM10,000. Betul. Sangat-sangat. Dan campur sekali SST ya, I rasa hampir RM20,000. Tapi kalau you datang showroom yang tadi saya sebut tu, lagi lebih pun saya boleh bagi. Yuk, betul ke? Mari, mesti mari aja. Special untuk Volkswagen punya customer. Macam ini sekarang I mau order dulu. You mau order pun boleh. You tak mau order pun you boleh angkat terus. You pause sini. Alright. Okay, kalau kata sebelum ni pengguna Volkswagen, jangan risau. Kita ada bagi special untuk bekas pengguna Volkswagen. Kalau kita nak trade-in, ambil model baru, datang. Special untuk you. Bukan kata yang baru nak guna tak ada special, tapi yang dah guna ni kita kena bagi lagi special lah untuk dia. Alright. So mungkin itu sahaja dari saya. Mr. Elson, ada apa-apa nak tambah? Okay, so far I pun rasa sangat happy lah tentang Encik Syami untuk explain untuk kereta ini. Okay, so katakan ya, ada banyak orang, you punya customer pun ada sini ya, Syami. Katakan sesiapa nak minat tentang kereta ini ataupun kita punya Arteon, okay, yang terbaru, sila okay, call Syami. Dia punya contact number ada dekat di bawah caption sahaja. Ingat-ingat call dia. Dia adalah seorang yang sangat baik. Kalau okay, tak dapat call saya, user saja Volkswagen Info Xiaomi ataupun Volkswagen Info mana-mana saya pun datang dekat sini. Semua terbaik tu, jangan lupa. Confirm bagi you perfect punya service. Okay, so ini yang hari kita punya Deepawali punya open room. Okay, open house. Happy Deepawali ya. Happy Deepawali kepada semua pelanggan dan yang sedang tengok live. Selamat menyambut hari Deepawali. Semoga anda semua dalam keadaan selamat dan tetap berjaga-jaga lah, stay safe lah sebab COVID pun masih ada lagi. So enjoy. Okay, so kita punya event akan sampai esok. Katakan sesiapa memang minat, sila boleh datang ke showroom kita. Dan showroom baru kita, saya ada letak itu link okay, untuk location di sini. Kita tekankan link itu pun boleh sampai sini juga. Okay, so kita punya live sampai sini. Terima kasih atas masa untuk tengok live kita. Okay, terima kasih. Thank you. Bye-bye.